hari ini Dapur Bunda Anak-anak akan memasak bakso kuah. Untuk tutorialnya, yuk ikuti Bunda Dapur Bunda Anak-anak memasak. Bahan-bahan yang disediakan Bunda, 1/2 kilo ayam, sudah potong-potong ya Bunda, 1 bungkus reko, 1/2 bungkus agar-agar mutiara, 1 bungkus ladaku, 2 butir telur, 1/2 sendok garam, ini 1/4 sendok baking powder, tepung kanji 6 sendok, bawang putih 3 sendok sama bawang merah yang terlebih dahulu ditumis. Bunda, baru kita blender dagingnya ya Bunda. Daging, bawang putih sama bawang merah, telur, baru kita campurkan air es batu secukupnya. Pada daging yang terblender sama telur dan bawang putihnya, baru kita masukkan Royco 1 bungkus, 1/2 bungkus agar-agar mutiara, 1 bungkus ladaku, 1/4 sendok baking powder, 1/2 sendok garam, 6 sendok tepung roti, tepung kanji. Baru setelah tepung kanjinya masuk semua, baru kita aduk ya Bunda. Setelah airnya mendidih, baru kita bulatin baksonya ya Bunda. Kita masukin ke air yang mendidih. Kalau setelah mengapung berarti udah masak ya Bunda, baru bisa kita angkat. Mengapung semua baru kita angkat ya Bunda. Bakso kuah, masak bakso ayamnya ya Bunda. Ini hasilnya ya Bunda, kenyal. Oke Bunda, kita masak kuahnya, kuah bakso ayamnya ya Bunda. Kita masukkan bawang putih, daun bawang, dan ayam tadi, tulang ayam tadi. Habis itu ditumis ya Bunda. Lalu kita masukkan daun salam sama 1 bungkus sop tulang, bumbu sop tulang ya Bunda, atau sop wujud lah. Oke, semuanya ditumis, baru kita masukkan airnya ya. Kita tunggu mendidih dulu ya Bunda. Setelah mendidih baru kita masukkan baksonya, bisa kita hidangkan. Setelah kuahnya mendidih, kita masukin sedikit mecin ya Bunda, kira-kira 1/2 sendok mecin, 1 sendok garam, 1 bungkus Royco rasa ayam. Baru kita masukkan baksonya ya Bunda dalam kuahnya. Bakso ala dapur Bunda Anak-anak, kuah padang, bakso kuah padang Bunda.
siap untuk dinikmati. Selamat menikmati. Siap untuk dinikmati, Bunda.